Menurut World Atlas, Indonesia menempati peringkat 4 negara pengguna botol plastik terbanyak. Sedangkan menurut Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia menghasilkan sampah plastik sekitar 64 juta ton per tahun. Bagaimana dengan Bogor? Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2017, Bogor memproduksi sampah plastik mencapai 450 ton per hari. Dan hal tersebut masih menjadi salah satu masalah yang belum tuntas teratasi. Lalu, bagaimana kontribusimu?